Jutaan warga Yaman kembali berkumpul di ibu kota sana pada Jumat, 6 September 2024. Dikutip dari tribunnews.com, mereka menyuarakan dukungan untuk Gaza, Palestina yang kini sedang berjuang melawan Israel. Dikutip dari Al-Masirah, massa juga memberikan dukungan kepada militan Houthi yang selama ini konsisten membela Gaza. Sebagian besar demonstran bahkan ikut membawa senjata sebagai simbol perlawanan. Sementara yang lainnya membentangkan bendera Yaman dan Palestina, serta spanduk berisi kecaman terhadap Zionis. Massa juga menyerukan boikot terhadap produk-produk Israel dan Amerika Serikat, AS. Kelahiran Nabi pemberi petunjuk adalah seruan untuk mendukung Gaza dan Al-Aqsa, tulis Houthi di Telegram resminya, Sabtu, 7 September 2024. Hadirkan lokal menjadi Indonesia.